Halo semuanya, Sylvia di sini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya mengubah Facebook biasa menjadi Facebook profesional. Oke, langsung aja kita menuju ke aplikasi Facebooknya. Jadi di sini profilku masih profil Facebook biasa ya teman-teman, belum profesional. Nah, cara menggantinya kita tinggal tap aja di bagian tanda titik 3 di sini. Terus tap di bagian aktifkan mode profesional. Di bagian aktifkan mode profesional, tap aktifkan. Selamat datang di mode profesional, tap next aja. Next. Nah, di sini kita bisa pilih pemirsa default kita, publik, teman, ataupun khusus. Di sini disarankan kita pilih yang publik aja ya. Jadi siapa aja bisa melihat konten kita dan bisa berinteraksi dengan kita ya. Tap next. Gunakan pengaturan pemirsa default public. Tap konfirmasi aja. Kita next aja. Anda telah membuka fitur profesional untuk membantu mencapai tujuan Anda. Nah, jadi di sini di mode profesional ada beberapa fitur ya teman-teman. Ada insight, kreasi, pertumbuhan, dan pendidikan dukungan kreator. Tap next. Nah, di sini kita bisa menambahkan bingkai di foto profil kita dan bisa membagikan informasi baru ke kabar beranda kita. Bisa di checklist, enggak juga enggak apa-apa ya teman-teman. Ini kita lewati aja. Selamat, Anda sudah siap mulai menggunakan mode profesional. Tap buka dashboard profesional aja. Nah, ini dashboard profesional kita ya teman-teman. Oke, kita kembali aja. Oke, bisa teman-teman lihat di sini sekarang Facebooknya udah berubah jadi Facebook profesional ya teman-teman, ditandai dengan menu lihat dashboard. Jadi kalau Facebook profesional di sini di profilnya bakalan ada menu dashboard profesionalnya ya. Oke, beres. Jadi gitu teman-teman, gimana caranya mengubah Facebook biasa menjadi Facebook profesional. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!